Selamat siang. Hari ini saya akan hunting di Petak Wonokromo. Di episode cerita hunting kali ini saya akan hunting di Wonokromo, mengabadikan kereta api Sri Tanjung yang infonya membawa lokomotif R&B, yang satunya vintage. Kita nantikan videonya ya. Jangan lupa untuk subscribe selalu channel saya, Adi Jawari. Terima kasih kawan. Ini saya berada di stasiun Wonokromo. Spot pertama yang saya hunting dari sini adalah kereta api Sri Tanjung. Di situ ada kereta api komuter Pasuruan yang mau berangkat ke Pasuruan. Jangan ditiru ini bapak, ini gak baik. Celonong. Pariwisata melintas. Nah. Ini dia lanjutnya. Makasih. Berapa bus ada yang melintas sini? Masuk di sana kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan akhir Surabaya Kota sebelum melanjutkan ke Lempuyangan. Terima kasih.
kan coba kejar keretanya KRL aja. Akan dekat di Royal Plaza sini aja. Udah nutut nih. Saya kejar ke stasiun Waru. Sini akan bersilang dengan kereta api Jayabaya. Ini dia di Bungur Asih juga. Tak apa kan nanti kan apa kan tutup dengan perjalanannya. Oke. Terima kasih. Itu dia. Satunya itu dia momen-momen bunga-bunga ini. Jadi saya ambil sekitar sini aja cerita yang berbeda. Oke.
Terima kasih telah mengikuti cerita hunting hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya di Jauh Hari. Terima kasih, salam. Bagian penutup ada kereta api Logawa kayaknya yang mau melintas. Tolong ke palang di kongguannya. Jangan lupa subscribe kawan Adi Jawari.